Pili papili 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 papara papara papili papili papara pa. This is the time that been waiting for. Angel Bar. Oke, kembali lagi di channel terkece, ternyata tertantek seranjing abad ini. Oke, dengan saya Mary, kali ini bakalan review Abidin anggur merah bir dingin. Oke. Din ini bahan dasarnya anggur merah orang tua, berbakti kepada orang tua selalu, terus bir dingin sing dilebokno kulkas. Terus habis itu next tahap selanjutnya dimix alias dicampur. Oke ya bos, habis ini bakalan kita campur bos. Cukup mudah saja. Tinggal cari aqua kosong. Aqua kosong dibuka kok ngene iki. Terus orang tua ini jenggot ini. Dimasukkan, Bos. Kayak gini, Bos. Oke. Kira-kira ya. Terus lanjut. Kira-kira sak menit lah. Terus habis itu bir dinginnya. Horor. Astagfirullah. Ya Allah. Oke, pelan-pelan. Sudah. Habis itu ditutup, Bos. Seperti ini, Bos. Oke, setelah jadi kayak gini, dikocok-kocok, Bos. Dikocok-kocok seperti ini, Bos. Sampai klimaks. Enak, Bos. Sudah. Sampai seperti ini. Jadilah, Bos. Ini namanya Abidin. Anggur merah bir dingin, Bos. Oke, Bos, seperti ini ya, habis dikocok-kocok kayak gini nih ya. Nah, habis itu, Bos, kita cobain, Bos. Gimana rasanya, Bos? Auto glegeen bos. Enak bos. Kita coba sekali lagi. Auto glegeen mana bos? Aduh, bangsat. Tapi lek toyo aduh bingung aku. Kayaknya kalau ini misalkan diminum langsung, koyo bakalan auto MTH bos. Kalau kata Winston, MTH itu mencapai titik hack. Jadi bisa gini-gini bos. Oke, kita tutup dulu ya. Dan kalau bisa ada camilan ini bos, ucus. Ini namanya ucus. Kalau nggak tahu usus, kalau nggak tahu usus usus bos, ini usus bakar. Oh, sip, Abidin sama usus bakar kombinasi yang pas. Jadi jika kalian gabut atau apa, langsung saja
ya itu sedeknya Aberdeen, anggur merah Aberdeen ini. Mantap bos. Oke bos, Aberdeen ini, anggur merah berdingin ini cocok sekali kalau menurutku dibawa di acara kayak misalkan ke suasana yang agak sepoi-sepoi, adem, terus acara misalkan kita bakar-bakar atau apa, ini cocok Aberdeen ini. Recommended lah. Dan anggur merah ini warisan orang tua ya, jadi harus dilestarikan selalu, seperti slogannya, berbakti selalu kepada orang tua. Dan sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa ini minuman ini gak harus untuk arek kecil lah, jadi 21 plus. Dan konten ini untuk review ini hanya hiburan semata lah, jika kalian suka ya tonton, kalau gak suka ya skip, abaikan lah. Soalnya ini bukan channel pendidikan. Ini channel channel terkici, terngentot, terbangsa, teranjing pokoknya. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe jika kalian suka, kalau nggak suka ya cabut. Oke. See you next time. Jumpa lagi di acara minum-minum selanjutnya. Jika kalian suka, komen di bawah bakal review apa lagi. See you.